Bersama Bawaslu Sumsel, Polda Sumsel melakukan pengawasan penuh dan ketat penggunaan media sosial untuk kampanye, menyusul maraknya pelanggaran dalam penggunaannya. Hal itu ditegaskan Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rahmat Wibowo. Satu partai hanya diperbolehkan memiliki 20 akun di media sosial, seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan YouTube. Partai nantinya mendaftarkan nama-nama akun tersebut melalui sentra Gakumdu, sehingga setiap konten yang diunggah akan diawasi. Dilaksanakan bersama-sama, baik Bawaslu maupun oleh Polri. Kalau seandainya ada konten-konten yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu dilarang, maka Bawaslu akan memberi peringatan kepada yang bersangkutan. Kalau seandainya itu berpotensi pidana, akan dinaikkan ke sentra Gakumdu. Yang dilarang, yang sudah pasti, adalah konten-konten yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian konten-konten yang bisa menimbulkan ujaran kebencian. Akun yang ditemukan pelanggaran seperti ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan lainnya akan diproses sesuai ketentuan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Buka sikap aja, kan?